Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin atas peristiwa operasi tangkap tangan KPK kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ridwan Kamil memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Pelaksana harian Wali Kota Bandung akan dijabat Sekretaris Daerah atau Sekda. Ridwan Kamil mengingatkan kepala daerah di Jawa Barat untuk selalu mengedepankan integritas agar tidak terjerat kasus yang merugikan masyarakat. Saya tadi ke sana juga menitipkan pelayanan publik warga Bandung insya Allah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung Pak Emma untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik Lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Saya berharap ini yang terakhir, betul-betul doa dari saya mudah-mudahan ini yang terakhir supaya masyarakat bisa fokus pada hal-hal yang baik, pencapaian pembangunan dan lain-lain.